Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Kuntadi, mengungkapkan peran suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah TBK tahun 2015 sampai 2022. Hal ini dipaparkan Kuntadi dalam konferensi pers penahanan Harvey Muiz di lobi Gedung Kartika Kejagung pada Rabu 27 Maret 2024. Harvey juga disebut meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya dan diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter kepadanya melalui QSA yang difasilitasi oleh tersangka Helena Lim. Pada hari ini dapat disampaikan oleh dari 6 orang saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif di penyidik memandang telah cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu saudara M selaku perpanjangan tangan dari PT RGT. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan penyidikan dan dilakukan tindakan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 tahun. Adapun kasus posisi dalam perkara ini bahwa sekitar tahun 2018 saudara tersangka HM ini di tambah PT Timah, yaitu saudara MNPT atau saudara RS alias saudara RS dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah UB PT Timah. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati bahwa kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut akhirnya di-cover dengan kegiatan sewa penyewa peralatan processing pengolahan timah yang selanjutnya tersangka HN ini menghubungi beberapa smelter yaitu PT SIP, CPIP, PT SPS, dan PT TIR untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud. Atas kegiatan tersebut, maka selanjutnya saudara tersangka HMP ini meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan kabel pembayaran dana CSR yang dikirim para perusahaan smelter ini pada HM melalui PT QSIE yang difasilitasi oleh peserta AMM. Demikian kasus posisi yang bersangkutan. Adapun perbuatan yang disangkakan kepada peserta AMM ini juga yang bersangkutan melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 untuk pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk pasal 55